Sidang kasus OTT PUPR di Musi Banyuasin yang melibatkan Bupati nonaktif Dedi Alek Nurdin terus bergulir di PN Palembang. Kali ini dihadirkan sebagai saksi Dedi Alek Nurdin bersama 4 pejabat MUBA lainnya, yakni PLT Bupati Beni Hernedi, Sekda Apriyadi, Ajudan Mursid, dan staf protokol Rangga. Bagaimana kesaksian mereka di pengadilan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Abdul Aziz? Terus saksikan video berikut ini, di mana JPU Iksan mencecar para saksi dengan beragam dan berbagai pertanyaan. Apakah uang OTT itu adalah uang milik Dedi Alek Nurdin atau pinjaman dari para pengusaha di Sumsel, dan bagaimana hakim sempat menasihati dan mengingatkan Dedi untuk berkata apa adanya? Terus saksikan video ini. Definitifkan sebagai kadis
setelah dilakukan seleksi jabatan di bintang relawan, saudara-saudara yang lagi kemudian terus dan akhirnya diidentifikasi pada tahun 2019. Tahun 2019. Kemudian apakah saudara kenal dengan Pak Jalan? Ya, saya kenal. Alias Acan, ya? Ya. Itu sebagai apa? Sebagai safari bupati. Bidang apa? Bidang keuangan. Bidang keuangan. Kapan Pak Jalan sebagai safari bidang keuangan? Saya lupa. Mungkin sekitar tahun 2018. Saudara pada tahun 2009, angka 3, saya kenal Pak Jutaman, alias Acan, sebagai staf ahli bidang keuangan Bupati Demokrasi Banyuasin, sejak tahun 2017 sampai 2018. Apakah atau kapan saudara pertama kali kenal dengan Pak Jutaman ini? Pertama kali saya kenal itu pada waktu saya sekolah di sama-sama dengan satu. Di mana? Ya, kemudian saya berusaha. Di mana? Sejak SMA, SMP, SD? Dari sejak SMA. Sejak SMA? Ya. Sudah kenal dengan teman-teman, ya? Ya. Sebelum sebagai staf ahli bidang keuangan, yang bersangkutan atau pada zaman ini, sebagai apa jawabannya? Itu yang bersangkutan itu bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Sekolah Dan Serta. Jadi dia bekerja sebagai pegawai negeri sipil di lembaga yang ada di sana. Maksud saya belum menjadi staf ahli saudara bidang keuangan, staf ahli bupati bidang keuangan. Baru berapa ini sebagai apa jabatan itu? Sebagai pegawai negeri sipil di provinsi Sumatera. Provinsi Sumatera Selatan. Setelah saudara menjabat, baru dia bergabung di Musi Banyuasin. Iya. Betul, ya. Kemudian saudara kenal dengan jadi dengan Herman Galeri sebagai kepala dinas. Kalau yang ini kemarin? Ya, saya tahu bahwa dia salah seorang kepala dinas, tapi saya tidak berinteraksi dengan dia. Baik, salah satu kepala bidang di mana? Di BUMN. Di BUMN. Spesifiknya kepala bidang apa? Saudara tahu? Sekarang saya tahu sumber daya air. Sumber daya air. Sejak kapan dia menjadi kepala bidang? Saudara tahu? Dan saya lupa karena yang pada waktu kalau tidak salah dari 2019 tapi yang jelas pada saat saudara sebagai bupati, dia sebagai kepala bidang ya. Di BUMN. Ya. Kalau dia yang terlibat, saudara tahu, kenal? Saya mengetahui sebagai salah satu kepala bidang. Salah satu kepala bidang juga di BUMN. Di BUMN. Dengan Ahmad Ali? Saya tahu. Karena pemerintah namanya sebagai salah satu orang yang berbeda. Kepala bidang ya. Baik. Kemudian dengan kursi ya. Saudara sebagai kabupaten Ajudan. Bisa dijelaskan lebih lanjut terkait dengan maksudnya sebagai Ajudan, tugasnya atau bagaimana saudara pertama kali dikasih musik ini bisa menjadi ajudan? Pertamanya adalah perwakilan dari Korps dari TNI aktif dari Pak Masri pada waktu itu. Kemudian yang bersangkutan pada saat saya menjadi TNI juga ikut perwakilan menjadi perwakilan malam. Kemudian setelah saya menjadi masih saya tarik yang bersangkutan untuk menjadi kandidat sejak 2017. Sejak 2017 ya. Sebagai kandidatnya, apakah kandidat perasaan di kantor saja atau kandidat yang lain?
di 2021 itu sudah ada APBD. Jadi nama APBD tahun 2021 berarti ya? Ya, sudah ada APBD. Baik, kalau terkait dengan uraian APBD tersebut atau boleh dikatakan terkait dengan DPA-nya, DPA-nya, kapan itu ditetapkan? Tadi sebelum efektif di Januari 2021 itu kita biasanya IPA-nya itu sudah diserahkan. Sudah diserahkan ke? Sudah. Kepada masing-masing turunan daerah. Ya, daerah kemudian ke kabupaten atau lain ke turunan daerah. Apakah seluruh program yang sudah ada? Contohnya terkait dengan pekerja kami yang ada di PR, apakah ini berkaitan dengan jalan, berkaitan dengan irigasi, berkaitan dengan pembangunan fisik lainnya, sudah diketahui waktu anggarannya di dalam PR itu? Pada saat yang susut, di anggaran, di anggaran merah, aku dari para pekerja di masyarakat ini, tanpa meminta atau undang. Tapi benar ada pertemuan itu. Karena saya di selasa ini dikatakan dibawa oleh Pak Hei untuk diperkenalkan dengan saudara. Selain dengan Suhandi, siapa saja yang bertemu pada saat itu, hari itu? Terus terang waktu itu, saya tanggung, saya langsung karena kebetulan. Baik, saya pertanyaan begini Pak Dodi. Saksi ya, saya tanya selain Suhandi, siapa yang datang bertemu dengan saudara pada saat itu? Setelah itu saya selesai keluar, saya tidak bertemu orang lain. Tapi saya ingat pada saat saya mau jalan dulu ke Bapak, ada yang menanggung saya. Saya tidak ingat namanya, tapi memperkenalkan diri sebagai salah satu yang ingin mengerjakan proyek di BPR. Siapa itu? Saya terlupa namanya. Oh, teman. Berapa orang yang datang pada saat itu? Saya tidak. Selain Herman Mayuri ya? Ya, saya tidak menghitung atau bertemu dengan orang-orang ini. Karena begitu itu saya marah, saya tidak tahu lagi. Setelah sekarang ini, saya turun, ada yang banyak lagi ke sana. Kemudian saya kembali. Tapi dengan Suhandi, ingat? Setelah di sini, saya ingat dengan Suhandi karena saya akhirnya ngobrol dengan Pak Suhandi setelah saya di sini. Lalu saya ingat kembali pertemuan tersebut. Karena pertemuan itu apa yang saudara sampaikan atau apa pembicaraan antara saudara dengan Suhandi? Ya, saya ingin menjelaskan di sini. Ya, saudara. Jadi kalau tahun kalau tidak salah, saya sempat bicara kepada Herman. Saya katakan kepada saudara Herman, saya bilang saya baru baca koran dari pagi. Koran dari pagi, koran lokal di Malang yang mengatakan bahwa salah satu aparat itu di tempat yang sebelah itu sedang menindaklanjuti laporan tentang salah satu rekanan yang dianggap. Mengikuti ketentuan dari saya katakan kepada saudara kepala dinas Pak Dodi, jangan sampai kejadian ini terulang ada di musim. Nah, pada waktu itu saya dipertemukan dengan saudara Soal. Pada waktu itu saya berpandangan bahwa semua proses tender yang dilakukan oleh BPR khususnya di dinas itu sudah dilakukan. Karena saya bilang sudah tahu harus di tepat waktu karena ini adalah kemudian pariwisata yang akan selesai harusnya bulan November karena ada menteri yang lama. Jadi pada waktu Pak Suhandi datang, saya dipertemukan dan beliau menunjuk
dengan yang lain yang datang pada saat itu, saudara pengunjung? Tidak ada. Saya katakan setelah masuk nanti saya turun ke bawah itu ada yang nyamperin juga memperkenalkan diri. Tapi setelah itu saya tidak mengikuti lagi dan tidak menemui siapa-siapa ataupun siapa yang menjadi tamu pada hari itu, saya tidak tahu. Saya mengingatkan sekali lagi saksi Yogi ya. Apakah setelah Suhandi, saudara bertemu dengan Suhandi, apakah ada yang lain yang bertemu juga di tempat yang sama, di ruangan yang sama pada saat itu? Tidak, pada saat saya keluar. Tidak ada? Saat saya keluar, ada. Pada saat saudara keluar, ada bertemu? Sebagai staf ahli keuangan.
hubungan saudara terkait dengan pacar itu bagaimana di luar apa di dalam dan di luar pekerjaan? Baik, jadi saya sudah jelaskan sedikit bahwa pertama memang sekarang saudara dan bersama itu adalah teman saya sekolah di SMA. Kemudian saya terpisah, saya melanjutkan karir, dia melanjutkan karir di Sumsel, saya di Jakarta. Kemudian di tahun 2015, saudara baru sama ini datang ke saya. Kemudian saudara baru sama ini membawa teman dua orang, saudara ini dan saudara itu menawarkan kerjasama besar pada waktu itu kontraktor pindah migas. Saya tidak tertarik dengan usaha tersebut dan mereka akhirnya membentuk usaha dan akhirnya pada waktu itu terjadi utang piutang, ada pinjaman yang saudara membantu usaha kepada saya di tahun 2015. 2017 saudara membantu usaha yang juga membantu akhirnya ikut saya di Singapura. Selama satu tahun ini, apakah ada via WA atau menggunakan komunikasi yang lain? Ya, totalnya menggunakan alat komunikasi seluruh, bisa dengan WA, bisa dengan apa namanya, atau biasa dan seperti normalnya lah, jadi alat komunikasi normal. Baik, saudara. Dan mengatakan
sedang dipindahi oleh mereka itu diserahkan ataupun disimpan untuk diserahkan kepada saya. Nah, kemudian di 2017 ada surat pengakuan dari saudara di sana kepada saya bahwa dia benar itu melakukan tindak pidana sesuai dengan putusan pengadilan pada waktu itu. Dan saya katakan, silakan dicuci tangan dan sesuai, karena apa? Karena saya aset yang sudah disimpan itu diserahkan lagi itu berupa 2 hektar dan 1 rumah. Jadi saya berbicara dengan Pak Bayu supaya aset itu silakan mau dibangun atau mau diaturkan, yang penting cicilan dia harus membayar. Itu apa namanya kejadian yang melatar belakangi pada waktu itu tahun 2017 saya tarik saudara Bambang Suwandi supaya tidak bisa saya ingatkan terus mengenai kewajiban dia untuk membayar utang saya. Nah, karena beberapa kali lagi akhirnya saudara Bambang Suwandi bahwa nanti pada yang nanti dilakukan itu memberikan utang secara kecil, dan itulah salah satunya yang dikatakan kalau nanti ada yang namanya dibicarakan masih ada yang namanya lagi akan memiliki untuk membayar utang. Tapi ternyata tidak menghubungi saya, tidak menghubungi, makanya saya katakan itu macet gitu, kenapa nggak diberikan ke saya. Jadi pertanyaannya begini, yang bisa menghubungi siapa? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu? Saya tidak tahu. Apakah saudara juga punya nomor HP luar negeri? Luar negeri saya tidak punya. Yang nomor Nokia 6 yang masuk saudara ini itu yang mana? Ini setelah ini berkaitan juga yang tadi, setelah saudara menulis report, kemudian nomor berapa, nomor itu dan nomor dinas. Kemudian Stephen Holmes ini menjawab ada plus 62 82 72 50 305. Kemudian Stephen Holmes ini juga menyatakan ada plus 1 81 77 1161. Ini nomor luarnya. Tidak, jadi saya kan berapa nomor kalau masalah di situ ada tulisan saya, cek ini saya di sana menanyakan kepada beberapa usaha berapa nomor jawab ada nomor di Indonesia ada nomor luar negeri. Jadi itu bukan nomor saya. Itu kan nomor saudara ya? Ya. Itu kita peroleh dari HP-nya Batu Zaman. Oke. Terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di PUPR, apakah saudara mengetahui atau pernah membicarakan dengan Batu Zaman mengenai presentasi data fee? Saya tidak pernah berbicara dengan saudara Batu Zaman soal data fee. Karena saya sendiri tak satu dengan mengembalikan akses saya sesuai dengan keputusan pengadilan yang sesuai. Baik. Jadi saya tidak akan. Apakah terkait dengan data fee juga, apakah sudah pernah menyampaikannya ke Bapak Yuli? Saya tidak pernah menyampaikan data fee kepada Bapak Yuli, kepada Bapak Yuli, kepada Bapak Yuli, dan juga semuanya diamankan oleh KPK 15 Oktober ya. Ya.
begini, saya katakan bahwa ajudan saya sedang saya tugaskan. Tugas apa, Pak? Tugas untuk mengantarkan fee. Oh, kalau begitu, coba aja di sini, Pak. Ambil aja di sini. Sudah, kalau begitu, saya sarankan panggil saudara manusia untuk ke kantor KPU. Dan saya baru tahu bahwa itu dia membawa uang tersebut ke kantor KPU. Karena dia takut kalau tinggalkan uang itu di tempat dia, takut pulang. Jadi dia bawa ke kantor. Uang 1,5 miliar. Iya, betul. Apakah dari mana uang itu didapatkan oleh Murhi? Saudara Musi mendapatkan uang tersebut dari saudara Murhi. Maka ini tidak dari Hendra. Siapa itu Hendra? Hendra ini siapa? Ya, itu tadi saya katakan, Hendra itu adalah mantan ajudan dari apa yang dulu. Agak putus-putus nih Pak Muri. Tes. Mantan ajudan siapa? Tes. Ya, mantan ajudan siapa? Mantan ajudan Pak Alex Muri semasa menjadi guru. Oh, semasa menjadi guru. Ya. Kemudian Hendra itu kebetulan sedang di Jakarta, jadi dia diberikan uang oleh ibu saya untuk diserahkan kepada Mursyid atau kepada saya untuk dibawa ke Pak Susilo. Kenapa diserahkan kepada Hendra? Karena Hendra orang kepercayaan. Dia sudah tahu uang itu didapat oleh Mursyid dari Hendra. Hendra ya? Ya. Hendra dari apa? Hendra dari apa? Hendra dari apa? Ya. Lengkapnya? Ya, Hendra Jayasman membawa uang itu dari Palembang ke Jakarta. Membawa uang dari Palembang ke Jakarta. Uang itu diperoleh dari siapa? Oleh Hendra Jayasman. Itu diperoleh dari ibu saya. Diperoleh dari ibu saudara. Totalnya itu 1,5. 1,5. Karena memang uang itu dibayarkan 1,5. Baik. Pada saat diperlihatkan oleh penyelidik ataupun penyidik uang 1,5 antara lipatan-lipatan itu, saya tidak diperlihatkan untuk fisik uang itu pada awalnya. Saya baru diperlihatkan setelah dalam bentuk foto dalam pemeriksaan beberapa waktu yang lalu. Pada saat di penyelidik tidak diperlihatkan. Tidak diperlihatkan. Tidak diperlihatkan. Berarti dari foto itu saudara mengetahui adanya selipan nama-nama atau tulisan? Pada saat menunjukkan foto uang tersebut, saya tahu bahwa itu ada nama-nama atau tulisan-tulisan. Apakah saudara sebelum setelah itu ada komunikasi dengan ibu saudara, orang tua saudara? Tidak ada komunikasi. Oh, tidak ada komunikasi ya? Ya. Tapi saudara hanya mengetahui sebatas itu, ada diamankan si Mursyid, kemudian ada uang 1,5. Ya, karena jadi itu, karena pada waktu itu saya kebetulan di Jakarta, dan pada waktu itu memang janjinya adalah dari Palembang itu akan dikirim melalui Hendra Jayasman uang tersebut. Uang itu dari pada waktu itu uang kumpul-kumpul keluarga itu saya pikir ya saya nggak tahu lagi itu dari mana, tapi yang jelas akan dikasihkan kepada Mursyid atau kepada saya yang akan diserahkan kepada lawyer. Baik. Kemudian apakah di samping sebagai ajudan dari si Herman apa si Hendra Jayasman ini, apakah dia punya pekerjaan lain atau bisnis lain? Saya tidak mengetahui pasti. Karena dia masih menjadi seorang anggota TNI aktif. Sampai saat sekarang? Sampai saat sekarang. Di mana? Di POM, Polisi Militer, Palembang. Ya, saudara tidak tahu pasti?
Saya tidak tahu pasti. Baik. Selain itu, apakah juga saudara mengetahui ada diamankan beberapa uang di apartemen? Ya, saya baru tahu setelah diperlihatkan oleh penyidik dalam bentuk foto. Itu uang dari kotak tabungan anak saya di Jakarta. Berapa yang diamankan? Saudara tahu? Mungkin sekitar 20 juta. Saya tidak tahu pasti, tapi yang itu ada dua kotak satu. Isinya itu adalah uang tabungan anak saya. Uang itu dalam bentuk rupiah atau dalam bentuk mata uang asing? Kalau dalam bentuk rupiah itu tabungan anak saya. Tetapi di dalam berkas itu ada uang receh mata uang asing. Itu peninggalan dari saya tugas luar negeri, saya tugas umroh dan lain-lain. Jadi jumlahnya kecil-kecil. Jadi uang receh. Jadi jumlahnya saudara tahu? Jumlah pasti saya tidak tahu. Tapi saya yakin di dalam satu amplop isinya adalah uang kembalian dari luar negeri. Baik. Selain di tempat saudara ada juga yang disita oleh penyidik? Yang saya tahu setelah diperlihatkan ke saya itu ada juga yang diambil dari kediaman orang tua saya. Di mana? Di Palembang. Di Palembang. Ya. Itu dalam bentuk mata uang apa? Kalau tidak salah mata uang asing. Dolar Singapura atau dolar Amerika? Terakhir yang saya perlihatkan itu Singapura. Pernah secara langsung mendengar hal tersebut.
tapi saya banyak mendapatkan surat kabar ataupun laporan aduan dari masyarakat saat saya menjalankan tugas bahwa ada praktek-praktek seperti itu, sehingga pada saat pertama saya masuk, saya membuat fakta integritas dinas kepada seluruh jajaran di dinas PUPR untuk mematuhi supaya jangan terjadi praktek seperti itu. Dan beberapa kali saya cek WA langsung dari nomor saya kepala dinas jika ada surat kabar atau laporan masyarakat mengenai hal tersebut. Terkait dengan fee 10% atau 5 atau 3 atau 2 tersebut, saya kira dari fakta persidangan yang saya dengar beberapa waktu saya melihat dan saya mendengar juga ada satu saksi dalam hal ini saudara Rusa itu mendapatkan ataupun mengambil fee itu 10% kemudian sudah dikembalikannya kepada penyidik. Jadi kalau hal seperti itu memang benar-benar terjadi, bukan tidak mungkin juga di tempat-tempat lain dia juga melakukan hal serupa atau orang-orang lain yang berada di sini. Begini, saudara tadi saksi ya, saudara mengambil atau mendengar keterangan itu sepotong. Karena kalau kita berbicara keterangan saksi yang terkait dengan satu zaman, pada saat itu dia mengatakan itu sudah sedikit saudara sebagai saksi. Tidak ada izin. Dan dia ini jadi perdebatan tadi ya. Silakan. Jadi mohon jawab saja sesuai dengan pertanyaan JPU. Apakah saudara pernah mengetahui hal tersebut? Saya tidak pernah memerintahkan. Baik. Termasuk juga saudara tidak pernah memerintahkan. Apakah saudara pernah memerintahkan Badru Zamal untuk mengambil atau menarik jatah atau kekurangan jatah di saudara? Saya kalaupun seperti itu tidak akan, misalnya ada seperti itu, tidak akan saya jatuh dua kali. Karena saudara Badru Zamal saya punya utang yang harus dibayarkan kepada saya. Tidak mungkin saya menyuruh untuk melakukan hal-hal seperti itu dan namanya itu tanpa sepengetahuan saya. Baik, itu jawaban saudara ya. Sebagai bupati berarti saudara sebagai penyelenggara negara ya. Betul ya. Kemudian untuk dalam penyelenggaraan negara itu menggunakan, apakah menggunakan undang-undang pemerintahan negara? Betul ya. Betul. Baik. Terkait dengan penunjukan eselon 2, eselon 3, eselon 4 itu kewenangan siapa? Kalau dia eselon 2, dia harus mengikuti seleksi jabatan. Baik. Tapi di mana? Ya. Jadi setelah dia mengikuti seleksi, kemudian muncul tiga nama itu saya mintakan izin ke komite aparatur sipil negara untuk diangkat salah satunya. Kalau untuk eselon 3, eselon 4, itu 6, eselon 2 masing-masing. Kalau setelah dari KASN tadi, itu disebutkan atau diusulkan atau bagaimana namanya? Dari tiga nama. Ya, jadi tiga nama yang dari itu diusulkan ke KASN. Betul. Apakah KASN itu menetapkan satu nama? Tidak, dikembalikan ke kita menyetujui tiga nama tersebut untuk dipilih salah satu. Yang memilih siapa? Bupati. Bupati. Berarti kita hasil dari seleksi tadi diajukan tiga nama ke KASN untuk apakah itu disetujui nama tiga tadi. Kemudian dari tiga dipilih oleh bupati satu untuk menjadi pejabatnya. Ya, sesuai undang-undang. Ya, seperti itu kan. Betul. Baik. Kalau untuk eselon tiga? Eselon tiga biasanya saya menyerahkan kepada user. Dalam hal ini kalau eselon tiga di PUPR itu kepala dinasnya lebih tahu orang-orang yang itu ditempatkan di mana. Jadi sepanjang dia
silakan. Kalau untuk penetapannya atau SK-nya itu siapa? Kalau dilatih harus dari Bupati, Bupati ya, sesuai aturan. Oke, termasuk juga eselon 3 karena Bupati juga. Kita dapat di sampai eselon 4, sampai kompeten juga Bupati yang tanda tangan. Selain di Eternity Tower tadi, saudara berdomisili di mana saja? Atau yang saudara gunakan? Ya, saya di pada waktu itu sudah dilakukan tender. Sudah tender, kan?
tapi saya tidak tahu pasti apakah itu sudah tender atau belum. Asumsi saya adalah seperti ini. Maksudnya kalau sudah ada pemenangnya kan, kalau Bapak protes bahwa tidak sampai ada total masalah, kan tidak bisa dibatalkan kan? Ya, itu dia makanya. Jadi apa yang mau saudara yang meyakinkan saya? Iya. Terus apa yang saudara lakukan kalau itu benar-benar itu kontraktor bermasalah? Apa yang saudara lakukan? Saya meyakinkan bahwa dia bukan Pak. Meyakinkan? Kan dia? Itu ya, dia bukan Pak. Betul. Saya kan sudah pesan dari jauh-jauh hari dan kepala dinas. Saya nggak mau ada kejadian seperti ini orang. Nah, setelah itu saya harus kontak. Dan kemudian ternyata dia berani mempertemukan tersebut kepada saya. Asumsi saya pada waktu itu adalah untuk meyakinkan saya supaya kalau saya yakin itu ini benar-benar orang yang tidak masalah. Pada saat itu bertemu dengan suami ada saudara Musim. Ini pasti ada. Ada di situ ya? Ya, tapi dia tidak ikut dalam Zoom meeting tersebut. Kalau misalnya ada tamu itu yang bilang ada tamu itu siapa? Pak Musim? Enggak. Pak Hermontia di apartemen tadi di distrik 8. Kalau di Jakarta, itu saya seperti yang kejadian tadi, saya tidak menerima tamu karena saya sibuk Zoom meeting dan ada perjalanan dinas. Tetapi karena itu di dalam jadi tidak ada mesin bahwa saya ada tamu ini. Dia mau saya kena marah itu kalau seperti itu. Terus pada saat saudara ada uang 1,5 miliar itu yang saudara minta supaya itu ambil dari Hendra, saudara Hendra ya kan? Apa perintah saudara kepada saudara Musim? Saya memerintahkan saudara Musim untuk mengambil uang tersebut dari saudara. Kontak lagi, saya tidak tahu Hendra sudah sampai mana. Kontak sama ambil uang tersebut dan antarkan ke kantor pengacara. Itu ya. Jadi saudara Musim itu tahu kalau itu uang ya, diletakkan buat uang diambil ke Hendra. Dan dia tahu makanya uangnya kami tinggalkan uang itu pada saat saya suruh balik ke kantor KPK. Dia bawa uang itu ke sini karena dia takut. Kalau dia tahu di mana kilo, dia pasti tahu bahwa itu adalah uang. Itu uangnya dari mana itu? Maksudnya? Uangnya itu bukan dari mana? Ya tadi saya katakan bahwa itu dari ibu saya, dari KM. Ibu saudara dapat dari mana? Kamu dia tahu kan? Bisa jadi untuk dari tabungan kilo, untuk dari mungkin dari keluarga. Saya belum banyak komunikasi dengan beliau, tapi saya yakin bahwa uang itu memang berasal dari beliau dan dibawa ke Hendra melalui jalan darat karena Hendra kebetulan sedang mau akan berangkat ke Jakarta. Karena tidak dipaksa uang tersebut karena rekening itu saya di login. Oke, ada pihak saudara yang ada poin nomor 3 dimana saudara berubah di HP saudara pada tanggal 15 Oktober 2021, dimana nomor 15 poin A sebelumnya tertulis sepengetahuan saya mendapatkan uang tersebut dari pinjaman pinjam usaha di Sumatera Selatan yang tidak ada kaitan dengan pengadaan tanah dan jasa di Bapak Fungsi Banyumasin apalagi terkait dengan PT Selatan Sempati Nusantara. Diubah menjadi pengetahuan saya, uang tersebut dapat dari pinjaman pengusaha di Sumatera Selatan atau dari sumber-sumber lain yang tidak ada kaitan dengan pengadaan barang dan jasa di bawah Komisi Banyumasin apalagi terkait dengan PT Selatan Sempati Nusantara. Ini dimaksud dengan pusat-pusat di Sumatera Selatan itu siapa? Pada waktu itu saya memang sempat pernah dulu sebelum kita melihat saya gimana? Pusat siapa? Bentar Pak Senta. Sebelum kejadian saya ditawarkan oleh Pak Hendra kalau misalnya perlu pinjaman karena dia tahu yang kejadian.
hasilnya yang dalam perjalanan ternyata itu tidak jadi, Pak. Saya sudah kebetulan saya sudah ada di dalam, saya tak tahu prosesnya itu. Dan saya yakinkan dengan Hendra kalau kalau penyidikan jangan ada kaitan dengan yang diubah, kan tidak etis itu saya. Maka jadi disebut perusahaan di Sumatera Selatan. Iya kan, Hendra itu ajukan ayah saudara saksi ya sebagai gubernur. Itu saya tanya itu perusahaan itu siapa? Di Sumatera Selatan atau di Bupaten? Ya Pak, di Sumatera Selatan. Karena Sumatera Selatan ya. Ya, saya kan nggak tahu Hendra. Ya, ternyata dan terjadi di uang siapa? Bagaimana? Jadi uang siapa itu? Uang ibu saya. Nah, pada saat di KPK sudah menjalankan uang tersebut ya kan? Ada yang tidak terlihat uang tersebut, saudara? Tidak diperlihatkan. Pada saat diperiksa oleh penyidik, tidak diperlihatkan uang tersebut. Nah, di sini saya diperlihatkan fotonya setelah itu. Fotonya ya? Setelah itu, setelahnya beberapa bulan setelah itu, ada saat. Fotonya apa yang sudah lihat di situ? Ada saat ya? Ada bukti yang diperlihatkan foto uang tersebut. Nah, uang itu di mana? Ada tulisan kertas kecil, betul? Sudah lihat? Saya lihat seperti itu. Ada Sumatera 8 dan 10. Itu kira siapa itu? Saya tidak tahu. Saya katakan kepada penyidik, saya sendiri tidak melihat fisiknya. Ada 28 dan 10. Ada yang 8 dan 10. Ini maksudnya apa? Dia, saya tidak tahu. Saya dia 8 dan 10. Dia ini ada berapa saudara? Media. Bagaimana? Ada apa? Ada family saudara bernama dia. Bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, ketua, dan semuanya.
Karena kita pelajari satu-satu dinas-dinas mana yang belum melakukan atau belum melaksanakan program-program kegiatan secara maksimal. Karena perintah Presiden harus seluruhnya anggaran itu dipercepat besar. Dan oleh karena itu pekerjaan termasuk tender juga harus dipercepat kalau APBD nya sudah ada. Nah, oleh karena itu setiap 3 bulan sekali kami melakukan rapat tersebut. Dan tentu saya tugaskan kepada sekretaris saya selaku komandan birokrasi di Sidenasi untuk memonitor, untuk melihat setiap kegiatan yang sedang berjalan. Baik, baik. Dalam hal ini saksi juga melibatkan sekda ya untuk menjalankan program tersebut, memonitor para SKPD ya. Ya, sudah pasti. Berikut juga dengan Wakil Bupati, saksi libatkan juga. Ya, betul sekali. Baik. Lalu terkait penyerapan anggaran ini saya tanyakan terkait pada salah satu dinas PUPR ya. Nah, apakah saksi juga melakukan koordinasi juga kepada dinas PUPR dalam menjalankan program-programnya? Sudah pasti Pak Jaksa. Pada awal tahun setelah dilantik, pada tahun awal dari saksi dilantik tahun 2017, apakah saksi pernah melakukan rapat dengan Kadis dan jajarannya? Saya tidak mengadakan rapat khusus, tapi saya kumpulkan seluruh SKP dalam satu acara Komandes Pol di situ. Di situ saya minta supaya untuk menjunjung tinggi birokrasi pemerintahan yang baik dan mensukseskan visi dan misi saya dan pemerintah. Itu perlukan pelaksanaan tahun 23 Mei 2017 karena saya dilantik tanggal 22 Mei. Kira-kira seperti itu. Jadi saya kumpulkan semua. Rapat khusus dengan rapat mayoritas tidak ada tahun 2023. Tidak ada rapat khusus. Tidak ada rapat khusus. Jadi saksi berkeyakinan dilakukan semuanya ya umum gitu ya. Tidak ada rapat-rapat khusus ya. Tidak ada rapat khusus. Yang ada adalah rapat pembangunan setiap 3 bulan. Di sana KUPR selalu dalam sorotan. Kenapa? Karena dia yang selalu harus berpikir progres pembangunannya apa pun karena menyangkut infrastruktur. Oke, baik. Dalam hal ini, apakah dinas PUPR pernah terdapat temuan-temuan? Ada. Saksi ketahui. Ada. Temuan apa yang saksi ketahui? Kan temuan dari BPK pasti setiap tahun itu yang namanya badan pemeriksa keuangan pasti akan memeriksa seluruh kegiatan dan oleh karena itu berdasarkan dari hasil temuan BPK harus ditindaklanjuti. Saya buat surat kepada inspektorat juga membuat surat kepada dinas untuk mengembalikan kalau ada kelebihan bayar dan itu suatu hal yang dapat dilakukan. Terkait pertemuan di Tower Eternity yang tadi sudah rekan kami sangat jelaskan, pada rapat tersebut apakah ada rapat? Tadi saudara menjelaskan bertemu dengan Suhandi dan beberapa kontraktor ya? Ya, saya ya, pernah ya, oke. Pada rapat ya, ya. Juga ada salah satu yang menyambutin saya. Gimana? Saya rasa pertama itu bukan rapat, itu adalah pertemuan. Pertemuan rapat khusus. Dan yang kedua, setelah Suhadi ada satu kontraktor, jadi bukan beberapa kontraktor yang mengambil saya. Baik. Termasuk yang sisanya, Wawan Abe, Rahmat Setiawan dan lain-lain, ada juga di situ. Enggak, saya melihat mereka. Tidak ya. Tidak tahu. Herman Mayori dari Ibu Mari, apakah ada juga? Saya lihat Herman Mayori yang membawa Pak Suhandi, karena kalau enggak saya enggak kenal. Oh, Herman Mayori yang membawa Suhandi, Pak ya? Iya. Lalu terkait, baik saya akan lanjut kepada... Oke, saksi pada waktu diperiksa di penyidikan KPK sudah berapa kali saksi diperiksa? Sehingga saksi? Penyidikan sebagai saksi mungkin sudah 5-6 kali. Dan semuanya ada apakah ada paksaan tekanan dari penyidik? Oh tidak ada. Tidak ada ya.
Baik terkait dengan keterangan yang tadi sudah dibacakan oleh rekan kami, ada satu buku di bank berwarna merah yang berisi 1,5 miliar ya. Ya, betul. Nah, saksi tadi menjelaskan bahwa uang tersebut sumber dananya adalah dari keluarga atau dari pinjaman? Ya. Dari keluarga atau dari pinjaman? Saya tegaskan lagi. Dari keluarga. Dari keluarga. Dari keluarga. Dari ibu saya. Soalnya tadi kan sudah dibacakan bahwa saksi kan diperiksa tidak dalam tekanan ya, dalam paksaan, bahwa ada tadi dalam keterangan ini bahwa itu berasal dari pinjaman pengusaha Sumatera Selatan. Karena itu keterangan di awal-awal pada saat saya baru ada sampai di sini. Jadi waktu itu saya benar-benar tidak tahu informasi yang berkembang setelah itu. Ternyata itu tidak jadi. Atau keluarga Anda ini yang dimaksud pengusaha ini adalah keluarga Anda semua? Bukan. Lalu kenapa harus ada kode-kode seperti ini yang mungkin nanti akan kelihatan di barang bukti? Saya tidak tahu, saya melihat itu berdasarkan foto yang ditunjukkan kepada saya. Mohon maaf, itu ditunjukkan kepada saya. Di situ ada bundelan isinya tulisan apa kode. Tanyakan saya tidak tahu. Ya, soalnya ini kan kode yang sangat spesifik ya, mungkin nanti saksi bisa lihat seperti jalan Mahabang 8 Oktober 2021, 7 Oktober 2021, ya, CP Setia Raja, Raisa Jawami, pada waktu itu saya
diberitakan oleh penyidik. Waktu itu ada yang bernama King Felix. Nah, baik, saya bacakan ya. Kalau dilihat dari keterangan saksi pada BAP nomor 75 ini, ada sebuah screenshot di sini ya. Nah, percakapan antara King Felix dan Steve Holmes seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, tanda P, siap, King Felix, dijawab oleh Steve Holmes per tanggal 7 September 2021. Kemudian dilanjut ada akun DRA, yang itu akun dari saksi ya. Iya. Oke, dijawab Steve Holmes, menjawab siap, oke. Nah, terus ada di sini tulisan dari chat saksi yang barusan WA, tahu itu nomor Inggris aku, very very secret, siap. Nah, maksudnya apa nih? Saya juga waktu itu mengatakan bahwa saya juga tidak ngerti pak maksudnya apa ini. Jadi itu nomor Inggris itu saya tidak nomor Inggris itu. Bukan aku dari saksi ini? Pak. DRA, kalau DRA itu nomor saya. Ada satu orang yang mengenal diri saya. Berapa orang? Satu orang lagi ya? Satu orang. Tapi saya lupa, ini saya tidak ada. Karena memang setelah itu kan tidak ada hubungan. Bapak saya lupa, coba saya ingatkan kemarin. Berarti Bapak di sini dulu pada di BAP saudara mengatakan dapat saya di poin nomor 2. Dapat saya jelaskan bahwa saya tidak pernah melakukan pertemuan dengan saudara Suwandi, saudara Mas Tiawan, alias Wawan Abeng, dan saudara Yuswanto di distrik 8 apartemen Tawar Kediri pada tanggal 25 Januari 2021. Itu gimana? Anda rawat? Apa yang saudara rawat coba? Jadi sesuai dengan yang saya itu akhirnya setelah saya berinteraksi 4 bulan saya